Inilah video amatir yang direkam oleh warga. Nampak dalam video ini memperlihatkan pengendara sepeda motor yang berboncengan tengah melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek pada jalur arah Bekasi. Pengendara ini masuk tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga pengendara motor tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Pengendara tersebut akhirnya diarahkan oleh petugas untuk keluar kembali melalui gerbang tol Jatiwaringin. Oleh karena itu, petugas menghimbau kepada seluruh pengendara agar memperhatikan rambu lalu lintas dan petunjuk arah saat berkendara, karena hal tersebut cukup membahayakan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi itu dari Halim. Di situ dari Cawang, memang di situ ada yang ke arah Bekasi itu kan ada dua jalur. Sebelah kiri itu untuk dia berbalik arah, kembali lagi ke Cawang. Sebelah kanan itu untuk lurus. Jadi di situ mungkin lagi ngobrol atau lagi apa, tidak membaca rambu-rambu. Dan dia sadar juga, dia tahu juga, sehingga anggota langsung dengan motor besar langsung menggiring dan keluar. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan.